Ini buku yang menurut saya sangat penting dan tepat waktunya. Belakangan ini banyak orang tanya pada umumnya tentang kok bisa Indonesia berhasil menjalankan sebuah sistem demokratis selama 20 tahun. Sedangkan sebagian besar dari negara-negara di Asia Tenggara pun seperti Filipinas dan Thailand yang dulu dianggap menjalankan demokrasi dengan baik, sekarang mengalami tantangan. Nah, Indonesia tidak. Indonesia berhasil, jadi timbul pertanyaan, kok bisa seperti itu? Dan kita, salah satu sumbangan yang sangat penting dari buku ini adalah apa? Penjelasan dia bahwa sebetulnya sumbangan yang sangat penting untuk penciptaan dan stabilisasi, konsolidasi demokrasi di Indonesia adalah sumbangan yang dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kedua, masyarakat Muslim yang terbesar di dunia, dan kedua, organisasi yang sangat berperan dalam sosialisasi gagasan kebangsaan, demokrasi, dan kesimpulan bahwa tidak ada sama sekali pertentangan di antara Islam dan cita-cita Islamiyah dan nilai-nilai itu. Menurut saya, kalau berangkat lebih dulu dari tingkat lokal, tingkat nasional, tanpa peranan dan kontribusi Muhammadiyah dan NU itu, tidak mungkin demokrasi yang kita amati di Indonesia sini diwujudkan dan apalagi terkonsolidasi. Itu sebetulnya salah satu sumbangan yang luar biasa penting, karena demokrasi tanpa kultur politik dan kultur kebangsaan yang seperti kita amati di Indonesia, yang berangkat dari Pancasila tapi juga dari pengakuan terhadap sinergi antara nilai-nilai Pancasila, demokrasi dan Islam, tanpa itu tidak mungkin demokrasi berjalan dengan baik. Jadi itu yang pertama. Pada tingkat global atau regional wilayah, saya kira kedua organisasi itu jauh berbeda dari organisasi Muslim yang besar yang lain, karena mereka tidak hanya pasif dalam peranan perdamaian dan sebagainya, tapi memegang peranan yang sangat aktif di Mindanao, di Thailand Selatan. Banyak tantangan di situ, konfliknya belum selesai, tapi kenyataan bahwa ada organisasi Muslim yang sebesar itu yang memperhatikan kedua konflik itu sangat penting dan sangat crucial. Pada tingkat global yang terakhir, sekali lagi, kalau kita kembali kepada Arab Spring, jadi musim semi Arab itu, sebagian besar dari negara-negara yang mencoba mencapai sebuah transisi ke demokrasi gagal, dengan kecualian Tunisia saja. Dan Indonesia pada awal era reformasi, banyak orang ragu, banyak orang barat, banyak orang Muslim di negara-negara yang lain, karena menganggap bahwa, wah, lihatlah sejarah Indonesia, banyak konflik, lihatlah konflik di Ambon dan sekalinya. Tapi belakangan ini, selama 4-5 tahun terakhir yang ini, saya sangat sempat amati bahwa ada perubahan besar, baik di kalangan Barat maupun di kalangan Muslim, negara-negara yang mayoritas Muslim, yaitu ada semacam pengakuan yang sangat bermakna terhadap keberhasilan Indonesia dan kenyataan bahwa Indonesia adalah sebuah model untuk demokrasi dan Islam sekarang ini.